Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi amarna iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah lahul mulkul malikul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabi ajmain. Hadirin wal hadirat jemaah yang kami hormati. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SD 003 Ujung Batu. Seterusnya kata hormat kami ke seluruh rekan majelis guru, tata usaha dan karyawan lainnya. Kemudian yang kami sayangi, yang kami banggakan adalah seluruh anak-anak kami dari kelas 1 sampai kelas 6, Bu ya. Hadir semua? Hadir ya? Yang tidak hadir itu biasanya calon-calon orang yang gagal nantinya. Ya? Tadi di waktu sebelum saya masuk ke sini, rupanya saya masih sempat bicara dengan ibu bapak guru agama. Rupanya kalian dinilai. Siapa-siapa nanti yang ustadz sedang ceramah tidak memperhatikan, rupanya kalian sedang dinilai. Makanya perhatiannya fokus, lihat. Karena nanti ustadz membuat pertanyaan-pertanyaan, yang bisa jawab dapat hadiah. Setuju? Setuju gak kalian dapat hadiah dari kepala sekolah? Kita doakan mudah-mudahan ibu kepala sekolah sedang tebal-tebal dompetnya. Setuju? Jadi mari ustadz ceramah 5 menit, ada pertanyaan-pertanyaan. Yang bisa jawab tunjuk tangan. Yang tak bisa menjawab jangan tunjuk tangan. Dan jangan menjawab sebelum tunjuk tangan. Yang menjawab sebelum tunjuk tangan, sebelum dipersilakan, maka jawaban dianggap hangus. Jadi setelah tunjuk tangan baru dipersilakan, setelah dipersilakan baru menjawab. Jadi bapak ibu tolong nanti, siapa anak-anak kita yang cepat tunjuk tangan, itulah yang berhak pertama untuk menjawab pertanyaan. Bisa kita mulai ya? Makanya dengarkan baik-baik. Pertanyaan tidak jauh dari apa yang ustadz sampaikan. Ya. Baik, mulai dari Isra Mi'raj. Apa itu Isra Mi'raj? Adalah kejadian agung luar biasa yang terjadi pada diri Rasulullah atas kehendak Allah, bukan kehendak Rasulullah. Kalau Allah sudah berkehendak, la tataharriku bi syai'in illa bi iznillah. Tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil. Allah ingin bertemu dengan Rasulullah, Allah yang undang, maka terjadilah sesuai dengan kehendak Allah. Yang minta ketemu itu Allah. Makanya Allah kirim burak, kirim malaikat untuk menjemput Rasulullah di bumi dalam proses untuk melaksanakan peristiwa Isra Mi'raj. Ingat baik-baik, undangan itu alangkah hebatnya, alangkah mulianya undangan itu, alangkah terhormatnya Rasulullah. Kenapa? Mendapat undangan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, tak ada nabi dan rasul yang mendapat undangan semulia undangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya rasul
satu-satunya Nabi yang diangkat di waktu masa hidupnya, dikembalikan lagi ke muka bumi adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mendapat undangan langsung dari Allah untuk menerima perintah salat. Baik, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, hadiahnya langsung dari Ustaz. Ustaz, berapa hadiahnya? Ini Ustaz bawa dompet. Ya, tolong Bapak Ibu, siapa yang pertama nunjuk tangan nanti, itu yang berhak. Dan tolong Pak, mic-nya Pak nanti dikasih semana. Dompet kokoh loh. Toba. Toba me. Ya. Sudah? Tolong siapa yang nunjuk tangan dulu? Langsung dipersilakan untuk menjawab. Hadiah kalau benar langsung diberikan. Pertama, berapa lamakah? Berarti yang ditanya angka ini. Sudah berapa lamakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi di waktu peristiwa Isra Mi'raj? Tolong tengok Pak Ibu, siapa yang pertama nunjuk tangan? Itu di belakang, silakan. Kasih mic-nya, Pak. Sudah berapa lamakah? 11 apa? 11 bulan, 11 hari, 11 minggu. Tak ada jawab. Tahun. Tidak ada jawab kiriman ya. 11 tahun. Silakan ke depan. Bapak ingin tanya langsung. Bernarda, dari mana rumus itu? Kita takut ada jawaban kiriman. Silakan. Sudah berapa lamakah? Silakan. Siapa namanya? Dari mana angka 11 tahun itu? Apa? Tidak tahu. Siapa yang menunjukkan? Siapa yang menunjukkan? Orang itu. Ini kan? Jujur. Ada banyak yang tahu. Orang itu. Siapa yang menunjukkan? Tahu. Hah? Siapa? Tahu. Tapi kamu tidak tahu. Tadi tahu. Tadi bisa menjawab itu. Siapa yang menunjukkan? Orang itu. Siapa orang itu? Coba ke depan. Mana? Mana orangnya? Mana tujuh orangnya? Kenzo, mana Kenzo? Kenzo, maju. Boleh, nanti. Kenzo, nah, ini kita ingin mencari yang benarnya dari mana? Dari mana angka 11 tahun itu? Siapa yang menunjukkan? Jujur. Pak R. Pak R. Pak RD. Ah, inilah yang bagus itu. Jangan begitu ya. Ada ini Bapak yang tak mau. Jawabannya benar. Makanya Bapak panggil ke sini agar bisa menjawabnya. Terima kasih. Soal batal. Silakan duduk. Soal nomor 2.
pada umur berapakah, berapa umur Rasulullah di waktu peristiwa Isra Mi'raj? Itu nanti pakai rumus juga. Silakan. Sebelah kiri. Silakan sebelah kanan. Pada umur berapakah Rasulullah diangkat di waktu peristiwa Isra Mi'raj? Silakan. Maju. Aira, silakan. Pada umur berapakah Rasulullah mengalami peristiwa Isra Mi'raj? Silakan. Duduk langsung di sini. Bapak harus tanya asal angkanya dari mana? Berapa umurnya? 51 tahun. Dari mana angka itu? 40 tahun Nabi diangkat jadi Nabi, 11 tahun ke Ulangi. 40 tahun usia Nabi dia, usia Rasulullah diangkat jadi Nabi, 11 tahun kejadian Isra Mi'raj. 40 tambah 11 51. Terima kasih. Ini bukti jawaban dapat ya. Jadi umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 51. Dari mana angka 51 menjadi Rasulullah umur 40? Ditambah jawaban Pak Ferdi tadi, 40 tambah 11 maka umurnya adalah 51 tahun. Kalau seandainya tadi Aira ya tak bisa menjawab dari mana asalnya, tetap Ustadz salahkan. Tapi dia bisa menjawab, berarti jawabannya betul-betul usaha sendiri. Pertanyaan ketiga, ini ada hadiah hiburan ditambah lagi dari kepala sekolah. Mau? Di waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami peristiwa Isra Mi'raj, itu terjadi di tahun Umul Husni, tahun di mana Rasulullah sangat bersedih, tahun di mana Rasulullah sangat berduka sekali. Kenapa tahun itu disebut tahun Umul Husni? Silakan, di belakang. Silakan, kenapa tahun itu disebut tahun Amal Husni atau Umul Husni? Silakan. Ada yang bisa jawab? Silakan. Dari belakang, silakan segitu. Dari mana? Berapa umur Rasulullah? 51. Tahunnya di waktu itu tahun Umul Husni. Kenapa tahun Umul Husni? Silakan. 5 4 3 atau ditambah hadiahnya boleh? Ini lebih banyak daripada 50.000 tadi. 6 7. Siapa yang bisa jawab silakan. Ada? 8. 9. Hadiah fatal. Tahun itu karena Rasulullah ditinggalkan dua orang yang paling dicintainya. Siapa dia? Istrinya Khadijah radhiyallahu anha dan pamannya Abu Thalib. Maka Rasulullah sangat berduka sekali waktu itu. Kenapa? Karena waktu itu Nabi ditinggal dua pembelanya, ditinggal dua orang yang paling dicintainya, Khadijah dan pamannya. Baik, Nabi pernah mengatakan, asyaddu bala ana, orang yang paling menderita itu saya.
Orang yang paling azab, disiksa, dihina, dicaci maki, diusir, itu saya, kata Rasulullah. Tidak ada apa-apanya perjuangan kita dibanding dengan perjuangan Rasulullah. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang dirasakan oleh Rasulullah, yang pada hakikatnya adalah untuk keselamatan kita. Nabi mengatakan, "Man sunna 'alaikum ma'rufa fakani'uh fa illam tukafihu fayadaulah hatta innakum satarawna rabbakum faqad fa'tumuh." Bila orang sayang kepadamu, maka balaslah. Bila kau tak mampu membalasnya, doakanlah. Kalau sehingga kau menyangka kebaikan orang itu sudah engkau balas. Orang tua kalian sayang tak pada kalian? Bapak ibu gurunya sayang tak pada kalian? Kita diperintahkan untuk membalasnya. Bagaimana cara membalas kasih sayang orang tua? Patuh, taat, dan hormati orang tua. Itu caranya. Kalau membalas kebaikan bapak ibu guru bagaimana? Berajin bela. Coba harumkan nama sekolah kita. Nabi sayang kepada kita sampai berdarah-darah. Bagaimana cara sayang kepada Nabi? Cinta dan taat kepada Rasulullah. Ayo, Ustaz tanya, siapa yang bisa memimpin solawat tunjuk tangan? Yang bisa memimpin solawat tunjuk tangan. Bukti cinta kita kepada Rasulullah, silakan. Boni Ustaz, Boni. Siapa? Boni Ustaz. Boni, mana yang nama Boni? Maju ke depan. Ada hadiah dari ibu kepala sekolah. Ini dia Boni. Mari kita bersama-sama sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah. Mari kita ikuti apa yang dilantunkan oleh Doni. Ikuti bersama. Silakan Doni. Boni kan? Nah, silakan. Ikut jual Pak, itu jual Pak. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, tolong kasih hadiahnya Bu. Berapa Ibu mau? Boleh pilih. Jangan satu. Pilih tiga. Ambil dua lagi. Terima kasih Bu Ning. Kami silakan duduk. Makasih ya. Kita lanjutkan. Nabi mengatakan, "Sallu alayya inna salatakum tablighuni haitsu kuntum." Selawatlah kalian kepadaku, karena selawat kalian itu sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Terakhir,
untuk apa Rasulullah diundang oleh Allah Subhanahu wa taala? Untuk apa? Untuk turunnya perintah salat 5 waktu sehari semalam. Ustaz tanya kepada kalian, siapa yang salat subuh berjamaah pagi tadi ke masjid? Tunjuk tangan. Yang nunjuk tangan maju ke depan. Yang salat subuh berjamaah subuh tadi ke masjid, maju. Siapa lagi? Satu lagi, ada dua di situ tadi. Yang salat subuh berjamaah, silakan berdiri. Terima kasih. Ada 2 orang, 3. Alhamdulillah, masih ada? Habis? Ketiga-tiga kawan ini kita persilakan untuk membuat pertanyaan kepada kawannya. Kalau kawannya tak bisa menjawab, maka hadiah boleh ambil sesukamu. Bisa 1, bisa 7, bisa 4, terserah. Siap? Siapa namanya? Hanif. Aku enggak tahu. Hanif, ini siapa namanya? Fadel. 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 Sekarang? Elang. Ya. Apa pertanyaanmu? Silakan, siapa yang buat pertanyaan dulu? Kamu? Elang dulu, silakan. Dengarkan. Kalau dia bisa membuat pertanyaan yang tak bisa kalian jawab, dia boleh mengambil hadiah sesukanya. Kalau bisa kalian jawab, dia hanya boleh mengambil hadiah 3. Silakan, Elang. Berapa lama waktu Rasulullah untuk pergi dari Mekah ke Masjidil Aqsa? Berapa lama waktunya? Terima kasih, Elang. Elang menanyakan waktu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh Rasulullah waktu proses Isra, ya? Perjalanan Nabi dari Mekah menuju Palestina atau menuju Yerusalem. Silakan. Berapa? Semalam. Betul, salah. Oh, salah. Salah. Nak semalam. Ada yang lain? Silakan, ada yang lain? Berapa jam? 3 jam? 2 jam? Berapa tahun? Berapa tahun? Nah. Baik, terima kasih. Berarti pertanyaan Elang tidak bisa dijawab. Elang boleh mengambil hadiah sesukanya. Terima kasih, Elang. Kita lanjutkan pertanyaan kedua. Hanif, silakan. Belum-belum lagi, nanti sama-sama kita ambil hadiah. Baru balik. Silakan. Hanif, apa pertanyaannya? Jangan menjawab berapa umur Rasulullah sebelum dianggap menjadi Rasul. Berapakah umur Rasulullah di waktu diangkat menjadi utusan Allah atau Rasulullah? Berapa umurnya? Berapa? 40, benar salah? 40, benar salah? Benar. Benar, berarti dia hanya bisa berhak mengambil hadiah 3. Terakhir, Fadil. Fadil. Kelas berapa, Fadil? 4. Kelas 4, silakan. Berapa tahunkah Nabi berdagang? Oh, berapa tahunkah Nabi berdagang? Ah, ini payah ini. Ustaz aja kalau nak dengar Google udah tahu dah enggak ini. Berapa lama tahun Rasulullah berdagang? Silakan. Berapa tahun? Ada yang bisa jawab? Karena tahun memulainya kita tidak tahu. Tahun selesainya kita tahu. Silakan. Ada yang bisa jawab? Atau kita tanya langsung ke Fadil? Fadil, siap-siapkan jawabannya. Ada yang bisa jawab? Silakan. Berapa tahun? 7.
Benar pada salah? Salah. 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 Ada yang lain? Silakan. Kerja lagi. Berapa tahun? Di berapa tahun? Hah? Kalian berapa tahun? Berapa tahun? 10. Kita tanya langsung kepada Fadil. Karena jawaban kata Fadil salah. Kita tanya kepada dia. Berapa tahun Fadil? 10. Berarti Nabi sudah berdagang di umur 15 tahun. Kenapa? Karena Nabi menikah umur 25. Setelah menikah Nabi juga tetap berdagang sampai umur 40. Loh. Ini lebih. Ya, silakan ambil hadiahnya. Fadil dengan Hanif 33. Kalau Elang boleh masuk ke dalam kantongnya. 33. Silakan, terima kasih. Fadil, Hanif, Elang, silakan. Baik, kemudian turun perintah salat. Salat 5 waktu sehari semalam jangan tinggalkan. Man taraka salat muta'abbidan faqad kafara. Siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, maka dia telah kafir. Baina rajuli wa kufri taraka salat. Beda mukmin dengan orang yang tidak mukmin itu salat. Yang salat mukmin, yang tidak salat adalah kafir. Jadi jangan sekali-kali meninggalkan dengan Isra Mi'raj. Yang belum salat, mari salat. Yang sudah salat, mari salat di awal waktu. Yang di awal waktu, mari kita lanjutkan berjamaah. Yang telah berjamaah, tolong tambah dengan salat-salat sunatnya. Ya, janji? Janji? Siap? Untuk salat? Insya Allah. Baik, sebelum Ustaz tutup, Ustaz yang membuat pertanyaan. Yang bisa menjawab, hadiah dari Ustaz 50.000 lagi. Siap? Ini hadiahnya. Yang bisa menjawab masalah sholat, tunjuk tangan. Yang bisa menunjuk tangan paling cepat, itulah yang berhak menunjuk lebih dulu. Ditambah hadiah hiburan, sesuka hatimu mengambilnya. Pertanyaannya tentang sholat. 1. Sebutkan syarat diterimanya sholat. Tolong Pak, mana yang dulu nunjuk tangan Pak? Serentak tadi. Tolong Pak, Pak Berdi yang mana Pak Berdi? Silakan maju ke depan. Sebutkan 2 syarat diterimanya sholat kita. Nak banyak-banyak 2 syarat saja. Terima kasih. Siapa namanya? Syarat diterimanya sholat, silakan. Berwujud dengan benar. Apa lagi? Baca doa sebelum berwujud. Ada yang lain? Tidak boleh kentut waktu sholat. Tolong dengarkan baik-baik ya pertanyaan Ustaz. Syarat diterimanya sholat. Bagaimana ibadah kita bisa diterima Allah Subhanahu wa taala? Apa ketentuannya diterimanya sebuah ibadah, baik sholat, puasa dan yang lain-lain? Apa?
Apakah berwudu saja? Enggak. Apa lagi yang lain? Tidak boleh makan waktu berpuasa. Itu puasa itu. Ustaz tanya ke masalah sholat. Nggak bisa? Terima kasih, siapa lagi yang mencoba? Dari situ ada? Ada yang sebelah kiri? Diprioritaskan sebelah kiri, silakan maju. Silakan, yang nunjuk tangan yang pakai peci silakan. Lah ini tuh sudah satu orang saja. Numpang lewat. Mobil yang akan lewat besar. Syarat diterimanya sebuah ibadah apa syaratnya? Dua, tolong sebutkan. Siapa namanya? Futbi. Ya. Silakan Futbi. Orang Islam pindah dari hadis kecil dan besar. Syarat diterimanya sholat kata siapa tadi? Fugdi. Ya. Pertama orang Islam, yang kedua lepas dari hadas dan najis. Hadis. Besar dan kecil. Hadis besar, hadas besar dan hadas kecil. Benar salah? Benar salah? Itu syarat sah sholat. Ini syarat diterimanya sholat. Beda ya. Terima kasih Pak Gey. Belum benar. Silakan yang itu, yang baju putih itu. Syaratnya ada dua. Apa itu? Silakan. Siapa namanya? Zaki. Wudhu dan berniat. Kalau wudhu memang syarat sah sholat. Kalau berniat rukun sholat. Beda. Belum benar. Ada yang lain? Boleh ditukar, silakan. Bisa? Ada lagi. Salah lagi, silakan. Siapa tuh yang pakai peci? Maju, cepat. Kasih jalan. Atau kasih mic aja dari situ boleh, agar lebih cepat, Pak. Ada di belakang nanti banyak nunjuk, silakan. Siapa? Apa syarat diterimanya? Bukan syarat sah, syarat diterima. Silakan. Sholat dengan khusyuk dan memiliki niat. Khusyuk dan niat. Benar salah? Masih belum benar. Terima kasih. Silakan mic-nya, Pak. Ada lagi yang di belakang, silakan. Itu di belakang, Pak, yang dituju Bapak itu. Siapa? Syarat diterimanya, bukan syarat sah. Beda ya. Diterima dengan sah beda. Ayo mana dulu? Yang itu, yang megang. Silakan dari situ aja. Yang itu dulu, kemudian lanjut kalau tidak benar. Silakan. Beragama Islam dan Balik. Belum salah, belum benar. Silakan yang itu. Sebutkan dua syarat diterimanya ibadah, bukan syarat sah, syarat diterima. Silakan. Bersih dan khusyuk. Sama dengan jawaban dari sana tadi kan? Masih Ustaz salah kan? Belum benar. Ada yang lain yang terakhir? Yang terakhir. Ada? Ini dia. Alhamdulillah. Syarat diterimanya ibadah, silakan. Wudhu dan muslim. Wudhu itu syarat sah sholat. Muslim ya, tambah muslim nggak boleh sholat. Belum benar juga. Ada yang terakhir? Jawaban yang benar adalah syarat sah sholat ada dua. Satu, ikhlas. Yang kedua,
sesuai dengan syariat atau i'tiba' atau mengikut soal terakhir. Tunjuk tangan coba, soalnya mudah. Sebutkan tiga macam yang membedakan pahala solat kita. Sudah banyak kawan kamu bilang tadi. Sebutkan tiga macam. Kita sama-sama solat subuh, imamnya sama, bacaannya sama, tempatnya sama, pahalanya berbeda. Apa yang membedakan pahala solat kita? Sebutkan. Tiga, dua. Silakan. Boleh nego, nak bisa tiga, dua saja boleh. Yang membedakan ibadah kita apa? Pahalanya nak sama. Apa yang membedakan? Satu, kehusukan. Yang kedua, kesempurnaan niat. Yang ketiga, kesempurnaan syariat. Yang terakhir, sebutkan solat sunat muakkad. Sebutkan solat sunat muakkad yang hukumnya. Sebutkan solat sunat rawatib yang hukumnya sunat muakkad. Silakan. Cepat. Solat sunat rawatib adalah solat yang mengiringi solat fardu. Sebutkan yang sunat muakkad. Silakan. Siapa yang bisa atau silakan. Yang hukumnya sunat muakkad. Silakan. Siapa namanya tadi, Bu? Dua rakaat. Iya, dua rakaat. Di mana tempatnya? Masjid. Oh. Tadi kan mengiringi solat wajib. Tempatnya di mana? Di mana saja. Oh, di mana saja. Oh. Iya, sebelum solat apa, sesudah solat apa. Silakan. Ada yang lain? Salah. Sebelum solat zuhur. Sebelum solat zuhur. Mana lagi? Berapa rakaat sebelum zuhur? Empat. Berapa? Empat. Kemudian? Sesudah solat subuh. Sesudah solat subuh. Ah, salah. Nggak bisa lagi. Ada yang lain? Maju. Maju yang berdiri yang dekat dinding. Silakan. Ah, nak tolong dah. Ah, ini dia sanggup, dia sanggup, dia silakan. Kelas? Kelas 2. Oh, berani. Sebutkan solat-solat rawatib, silakan. Solat subuh. Maksudnya solat subuh itu sebelum sesudah? Tidak bisa. Ada yang lain? Ah, ini. Bu, pertanyaan tidak ditransfer kan? Ah, ini kita dengarkan. Silakan. Sebelum sholat subuh 2 rakaat. Sebelum sholat zuhur 4 rakaat. Setelah sholat zuhur 2 rakaat. Sebelum sholat maghrib 2 rakaat. Sebelum sholat isya 2 rakaat. 3 betul, 2 salah. Jawaban belum benar, silakan kembali ke tempat. Yang salahnya apa? Empat sebelum zuhur, selesai nak? Selesai, saya jawab. Empat sebelum zuhur, benar. Dua setelah zuhur, benar. Dua sebelum subuh, benar. Yang salahnya dua sebelum maghrib dan dua sebelum isya. Seharusnya dua setelah maghrib dan dua setelah isya. Itulah solat sunat rawatib yang diwajibkan, bukan diwajibkan, yang dikuatkan, yang mesti kita lakukan, yang Nabi tak pernah meninggalkan. Insyaallah ya. Sekali lagi Ustaz sampaikan,
Siapa yang mau sholat yang selama ini sholatnya tidak baik, mudah-mudahan lebih baik untuk masa yang akan datang. Ada yang mau bertanya, silakan. Kalau Ustadz tak bisa menjawabnya, hadiah langsung dari Ustadz, silakan. Ada yang mau bertanya? Jangan menunjuk kawan, silakan kawannya aja yang berdiri. Ada yang mau bertanya? Yang dari depan ada yang mau bertanya, Ustadz menjawabnya. Kalau tidak bisa Ustadz jawab, Ustadz kasih hadiah, silakan. Dari sebelah kanan ada? Lada? Oh, tidak ada. Baiklah, kalau memang tidak ada, mudah-mudahan sekali lagi Ustaz sampaikan harapan besar. Mudah-mudahan kamu menjadi anak yang soleh dan anak yang soleh dengan cara minimal melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an.